Nah, teman-teman tuh, wah, medoknya ya. Super medok, lezat sekali. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Kembali lagi nih ke dapur Ami ya. Kali ini dapur Ami akan memasak semur ya. Ada ini ya, semur tahu, nanti akan Ami goreng dulu ya. Lalu ini ada telur yang sudah Ami rebus, dan ini ada kentang. Kentang nanti akan langsung dimasukin tanpa diproses dulu ya. Nah, Ami juga sudah manasin minyak. Kita akan mulai prosesnya untuk menggoreng tahunya dulu ya. Yuk kita ke kompor ya. Nah, minyaknya sudah panas, kita langsung menggoreng tahunya ya. Nah ya, oke, sambil menunggu tahunya matang ya, kita akan memproses bumbunya dulu ya, untuk menghaluskan bumbu. Nah, kita kembali ke meja bumbu ya. Ini ada bumbu yang untuk dihaluskan ya. Ini tadi Ami separuh ya, separuh tomat ya, kemiri ya, 3 buah, tapi Ami sudah belah-belah, sudah cuci. Ada sekitar setengah sendok teh merica ya, 10 siung bawang merah karena campur ada yang kecilnya juga ya, 3 siung bawang putih ya, cabai merah keriting tadi Ami ada 10 buah ya. Nah, Ami remes dulu sebentar supaya tidak terlalu susah nanti untuk dihaluskannya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap ya. Oke ya, kita akan lanjut proses masak berikutnya ya, selanjutnya ya. Nah, tuang minyaknya secukupnya. Kita tuang bumbu ya teman-teman ya. Nah, kita masak bumbu sampai dengan kalis ya. Ini akan masukin dulu daun salam ya. Kita akan tambah air ya. Ini airnya air mendidih ya teman-teman ya. Air mendidih. Tadi Ami udah masak air dulu. Nah, ini airnya air mendidih. Tuh, langsung dia mendidih ya. 8 buah cengkeh ya Ami masukin. 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, kurang dari setengah sendok teh ya, penyedapnya dikurangin ya. Kita akan tambah kecap manis. Satu sendok makan, Ami akan kasih 4 sendok makan dulu ya. Nanti icip-icip rasa, gampang kita tambah. Nah, biar kecapnya juga mendidih ya, mendidih dulu kecapnya. Jadi dari aroma kecap juga wangi gitu ya. Nah, bagi yang teman-teman yang kembali mampir ke channel Dapur Ami, jangan lupa ya untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe ya. Ami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Oke. Nah, berhubung tadi kentangnya tidak diproses dulu ya, jadi Ami akan masukin dulu kentang ya. Nah, Ami masuk kentang ya, sengaja Ami irisnya besar-besar ya, jadi kentangnya nanti supaya tidak hancur ya. Sudah wangi, Ami akan tambahkan air mendidih ya. Nah, airnya air mendidih ini Ami sudah siapkan, jadi nanti semurnya berkuah ya. Nah, cukup. Nah, ini semurnya nanti berkuah. Nah, ini tunggu sebentar sampai dengan nanti setengah matang kentangnya, baru kita akan tambah dengan tahu dan telurnya ya, karena tahu sama telur itu sudah diproses dulu tadi ya. Oke, kita akan tutup dulu ya.
Oke. Nah, oke teman-teman ya. Ini Ami akan masukin telurnya supaya meresap ya nanti bumbunya. Lalu tahunya pun Ami akan langsung masukin. Ini langsung aja kali ya. Nah, biar cepet gabrus. Nah, tadi Ami udah icip rasa ya, ini ternyata kurang kecap ya. Kalau garamnya sudah cukup, Ami akan tambah kecap 3 sendok makan lagi ya. Ini supaya medok gitu ya. Nah, satu lagi dah ya, setengah lagi dah. Supaya medok gitu ya. Nah, kita tunggu sampai nanti agak sedikit surut airnya ya. Lalu si bumbu meresap ke bahan-bahannya ya, ke tahu, ke telur, juga ke kentang ya. Oke, Ami akan tutup lagi ya. Ini tunggu kita sampai matang ya. Nah. Nah, teman-teman tuh, wah, medoknya ya. Super medok, lezat sekali. Oke, kita akan matikan kompornya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masakan kita sudah matang. Oke teman-teman, nah ya, dapur Ami kali ini memasak semur telur, tahu, sama kentang ya, sudah selesai. Nah, Ami akan tabur dengan goreng bawang ya, supaya untuk menambah kenikmatan. Baiklah teman-teman ya, masakan kali ini dari dapur Ami sudah selesai ya. Silakan dicoba, barangkali bermanfaat ya. Mari memasak dan mari belajar memasak bagi yang pemula. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Ami ucapkan banyak-banyak terima kasih loh ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.